Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudaraku, pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita atau memulai aktivitas kita saudara, mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Kita buka Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, Tuhan tidak mau kita hidup terus-menerus di dalam kekhawatiran dan ketakutan. Sebab kalau kita terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran dan ketakutan, itu tandanya kita meragukan bahwa kita benar-benar memiliki gembala yang kuat, yang mampu, yang peduli, yang mengasihi kita domba-dombanya, saudara. Saudaraku, Tuhan adalah gembala kita yang baik, dan kita ini adalah domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, saudara, dia menyediakan apa yang domba-dombanya perlukan. Dia membawa domba-dombanya ke tempat yang berumput hijau. Dia membimbing mereka ke air yang tenang. Dia selalu melindungi domba-dombanya, memperhatikan mereka dan menjaga mereka dari berbagai ancaman, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini, jika ada di antara kita yang sedang khawatir dan takut akan sesuatu hal yang tidak diharapkan terjadi, saya mendorong setiap kita, saudara, terus dan tetaplah dengarkan pesan tentang kasih Tuhan yang besar bagi kita, saudara. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Betapa Dia sungguh peduli kepada kita. Betapa Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita, saudara. Biarlah ketika kita mendengar tentang kasih Tuhan, damai sejahteranya memerintah di hati kita. Biarkanlah hati kita diteguhkan, saudaraku, bahwa Dia akan selalu menjaga kita, memelihara kita di hidup ini, saudara. Sebab kita tahu bahwa kita ini domba-dombanya dan kita dikasihinya, saudara. Haleluya. Ingat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, pandanglah selalu kepada gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, hidup kita aman di bawah pemeliharaannya yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Pagi hari ini, Tuhan, kembali kami datang kepada-Mu. Kami datang dengan hati yang bersyukur, Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna sepanjang malam yang berlalu. Kami datang kepada-Mu, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati. Hari ini adalah hari yang Engkau jadikan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, dan kami ini adalah domba-domba-Mu, Tuhan. Engkau menyediakan apa yang domba-domba-Mu perlukan. Engkau melindungi kami dimanapun kami berada. Sebagai gembala yang baik, kami percaya kami aman di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Oleh sebab itu, Tuhan, pagi ini kami pandang kepada Engkau, kepada kasih-Mu yang tidak pernah gagal, kepada kuasa-Mu yang sanggup menolong kami, yang tidak ada terlalu sukar, terlalu sulit bagi-Mu, Tuhan,
Engkau mampu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami nyatakan. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap anak-anakmu pagi ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka Bapa, yang sedang datang mengarahkan hati pikiran mereka fokus kepada Engkau Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di mana mereka ada, nyatakan pribadi-Mu Tuhan. Biar mereka boleh merasakan kasih-Mu mengalir memenuhi hati mereka. Biar mereka boleh merasakan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa Engkau peduli dengan mereka, betapa Engkau mengasihi mereka, betapa Engkau tidak meninggalkan dan tidak membiarkan mereka. Mereka berharga di hadapan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Bekerjalah dengan ajaib dalam hidup anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Hidup mereka milik-Mu, mereka kepunyaan-Mu, Engkau telah menebus mereka. Engkau pasti melanjutkan apa yang sudah Engkau mulai dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang menghadapi masalah kesulitan, yang sedang menghadapi kekhawatiran, ketakutan hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu memerintah di hati mereka Tuhan. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati mereka sehingga mereka merasa aman, sehingga mereka merasa tenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan-Mu Engkau nyatakan Bapa. Kebaikan-kebaikan-Mu Engkau tunjukkan dengan ajaib di dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa kami ini lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan. Oleh karena itu, kami akan selalu melihat kemenangan yang daripada-Mu di setiap area kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pegang erat tangan anak-anak-Mu Tuhan. Tuntun hidup mereka. Mereka tidak mampu tanpa Engkau. Mereka perlu Engkau di hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kesehatan mereka Tuhan. Biar mereka semakin hari semakin sehat, kuat di dalam kasih karunia-Mu. Kau memberikan umur yang panjang untuk melihat hari-hari yang baik yang Kau sediakan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati orang-orang yang mereka kasihi Bapa. Masa depan anak-anak mereka, masa depan cucu-cucu mereka, masa depan hidup mereka diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Lindungilah mereka sepanjang hari ini dimanapun mereka ada dan kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari virus-virus yang menular. Jauhkan mereka Tuhan dari niat orang jahat, dari kecelakaan, dari tragedi buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pukul mundur dalam nama Yesus Tuhan. Darah-Mu menudungi anak-anak-Mu dengan sempurna. Kami dipagari oleh anugerah-Mu seperti perisai Tuhan. Malaikat-Mu berjalan beserta dengan kami, berjaga-jaga atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami, setiap area hidup kami ke dalam tangan-Mu. Diberkati usaha pekerjaan mereka Bapa. Engkau yang memberkati dengan ajaib. Engkau yang menjaga dari hal-hal yang buruk. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur sebab Engkau selalu mendengar doa dan permohonan kami. Engkau baik, Engkau setia, Engkau murah hati. Engkaulah gembala kami yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Ingat, kita memiliki gembala yang baik. Kita domba-dombanya. Gembala yang baik akan melindungi, akan menyediakan apa yang domba-dombanya perlukan. Saudara dan saya aman di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna.
Oleh sebab itu, saudara, selalu pandang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasihnya besar bagi kita. Kasihnya tidak pernah gagal. Kebaikannya selalu pasti sanggup terjadi dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Doa saya menyertai saudara. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Jalani hari ini dengan semangat, dengan antusias. Tetap letakkan pengharapan kita kepada Bapa kita yang baik, Bapa kita yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.